Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dan teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Pandan Official. Kali ini saya akan memperkenalkan cara mengganti seal transmisi belakang ya, untuk bagian popol, sambungan popol. Ini udah saya buka ya untuk popolnya. Seperti biasa, cara membuka popolnya menggunakan kunci aksenas teman-teman ya, ini biar singkat. Pertama kita siapkan kunci aja nih, klik pas, kita congkel aja nih teman-teman untuk sealnya. Nah ini bocor bukannya teman-teman ya, terlihat. Oke, ganti yang baru dan ini sealnya yang baru teman-teman. Kita ganti, kita pasang, maksudnya kita bersihkan dulu. Oke, setelah bersih kita pasang sealnya teman-teman ya. Nah ini sealnya kita pasang dari sebelum pasang, saya mau kasih lem dulu sedikit supaya awet atau dijaga tidak rembes teman-teman ya, karena apa namanya, ini ada yang megangin kamera. Lalu saya lem dulu. Oke lanjut teman-teman ya, ini udah kasih lem, lalu kita pasang hasilnya ya teman-teman. Nah, ini kameranya sanggupin aja ini teman-teman, pasang aja, gunakan tangan seperti ini aja, yang penting rasa teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah ini udah rata, untuk menggunakan tangan aja. Tinggal pasang popolnya ya teman-teman ya. Kemudian video dari saya untuk pemasangannya aja, untuk pemukaran popol atau pemasangan yang tidak saya video teman-teman juga tak, tapi tak tahulah untuk membuka atau memasang popolnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.